Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Kali ini saya berada di Sumuwono ya, Kabupaten Semarang ya, Semarang, Jawa Tengah. Ini menghadiri acara Expo ya, Expo Car dan Pickup ya, yang diadakan di Sumuwono ya. Oke, langsung aja kita simak videonya dan kita akan coba review untuk mobil pickup L300 ini ya. Ini dia unitnya, nampak dari depan ya. Ini L300 mili dari Wortel Balap ya. Ini platnya plat H, ini tuan rumah ya, dari Semarang. Ini dia untuk detail, untuk bagian depan ada tulisan Wortel Balap ya. Ini nampak dari kaca. Ini untuk bagian grill depan, ini ada tuliskan ya, Wortel Balap. Untuk bagian fog lampnya seperti ini. Ini sudah menggunakan lampu dari Progia, sektor kanan dan sektor sebelah kiri. Kita akan lanjut menuju sektor bagian depan. Untuk bagian depan, untuk bumper sudah memakai bumper custom ya. Untuk detailnya seperti ini. Ini motifnya ada jaring-jaring ya. Oke, kita akan coba geser menuju sektor dari bagian sebelah kiri. Untuk sebelah kiri seperti ini. Untuk spion sudah menggunakan spion modifikasi. Kita akan beralih ke sektor dari bagian bawah. Untuk bagian bawah ini sudah memakai velg racing ya. Untuk bannya sendiri menggunakan ban dengan merek Acelera ya, dengan ukuran ban 205 ya. Untuk ringnya sendiri menggunakan ring 18. Ini dari sektor sebelah kiri. Untuk pengaman samping, ini bertuliskan New Wortel Balap ya, Van Java Custom ya. Untuk mobilnya ini sangat ceper sekali ya, mungkin sudah memakai air suspensi ya. Ini untuk detail, untuk bagian velg, untuk bagian belakang velgnya sangat cakep sekali ya. Untuk bagian tromol sudah dicat berwarna orange kombinasi warna kuning seperti ini. Wis, boy sekali bosku. Oke, kita akan beralih menuju sektor dari bagian belakang ya. Untuk bagian belakang ini sudah di custom untuk variasi bumper ya, bumper dari fog lamp ya, bumper atau stop lamp dari Toyota Fortuner ya. Sangat istimewa sekali untuk modifikasi pickup L300 ini. Untuk bagian bak masih tetap standar. Ini di full cutting ya, bukan cat ya, ini di full cutting stiker. Ini untuk sektor dari bagian sebelah kanan. Untuk dari sebelah kanan kurang lebih sama. Oke, kita akan beralih menuju sektor dari bagian tengah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan video kali ini ya. Kita akan sambung-sambung lagi di video-video terbaru dari saya. Itu masih ada mobil banyak ya. Ada pickup L300 sangat banyak sekali di sini. Kita akan coba review satu persatu ya. Oke, saya Tri Adi Sumarsono pamit undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.